Alright guys, welcome back to my channel lah guys ya, JTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain mobil Legend Adventure guys ya. Oke, di sini saya mau men-share kita di ID JTV guys ya. Saya mau men-share push Road Aqua guys ya. Nah, di sini Road Aqua ternyata sudah ada yang baru guys ya. Oke. Dan untuk reward-rewardnya pilihan saya itu seperti ini guys ya. Di sini paling bagus adalah essence ya, karena kekurangan essence ya pasti guys ya. Kemudian di sini yang ngambil saya good coin enggak gitu perlu guys. Jadi saya ambil token of valor sini guys ya. Dan di sini ambil fragment ya bintang 5. Kemudian di sini fragment ini kalau di market ya ini nilainya 1080 guys ya. Nah, dan kemudian kalau tiket ini nilainya 1250 guys ya. Dan kalau Luno coin itu nilainya ya 1000 diamond guys ya. Sebenarnya lebih bagus yang ini guys ya, yang tiket ini guys ya sebenarnya guys ya. Tapi saya mungkin lebih perlu apa ya? Ambil yang mana ya? Ambil tiket aja kali guys ya. Tiket kali aja ya. Lumayan tiket ini. Siapa tahu dapat order chaos ya. Kalau ini kan enggak bisa ya. Ini kan sudah kita sudah ada lustrate card juga guys ya. Mungkin ambil ini deh guys, lustrate card juga lumayan guys ya. Nah, terus kemudian di sini saya lebih milih ambil meteor guys ya, meteor karena nilainya lebih bagus guys, 1500 guys, dapat diamond guys, daripada ini kita cuma 1000 guys. Jadi kita ambil yang ini guys ya. Tapi kalau kalian butuhnya Luno coin ya silakan ambil guys ya. Di sini juga saya enggak gitu perlu guys ya, karena di sini saya bisa beli dipakai gratisan pakai apa yang namanya good coin guys ya. Nah, good coin saya punya ada banyak guys ya. Oh, kita lihat guys ya. Nah, good coin ya ada banyak guys. Nah, good coin kita ada 234 ya. Dan kita punya juga enggak gitu perlu guys, karena ada kadang-kadang ada dapat drop gratis guys ya. Oke, dan kita di sini butuh yang namanya Sign of Star di sini guys ya. Nah, jadi kita pilih Sign of Star. Dan di sini saya kembali pilih meteor, dan di sini tiket aja lagi deh guys. Kemudian untuk pet hero nya saya milih Duck guys ya, karena mau ngambil Selena guys ya. Memang sementara Selena di sini belum ada guys ya. Tetapi guys ya, kalian ingat guys ya, peti di sini sama dengan peti yang ada di sini guys. Peti yang ada di sini guys. Nah, yang di sini guys ya. Nah, peti yang di sini guys ya. Nah, di sini. Ini kalau ada update Selena masuk ya, otomatis ini peti walaupun sudah kita claim ya, kita ada di back, nanti itu peti bakal muncul Selenanya guys ya. Nah, oke. Bakal muncul Selenanya guys. Jadi saya pilih Duck ya. Kemudian di sini saya pilih meteor lagi guys ya. Ini pilihan saya guys untuk hadiah utama. Oke, kita langsung aja lanjut guys ya. Kita langsung ke babak pertama, kita langsung aja ya. Syaratnya apa? Di sini kita coba pikir apa? Pakai hero yang biasa-biasa aja guys ya. Jangan pakai order chaos ya, supaya kalian juga bisa pakai guys ya. Oke. Di sini kita pakai heavy sama light guys ya. Cuma bisa heavy sama light guys. Heavy sama light. Oke, saya pakai gini ya guys. Gearnya langsung aja hajar guys ya. Ini semua selamat tuh masalahnya. Aman nih guys. Oke, kelar guys ya. Oh, menang dengan cepat guys ya, 20 detik. Oke, kelar guys. Kita ambil dulu ya Sign of Star. Ini bagus sekali guys ya. Ada 4500 guys kalau 10 stage guys ya. Lumayan guys. Oke, dan lanjut babak kedua guys. Oke, belayarnya lambat nih guys ya. Oke, babak kedua di sini kita yang ringan tadi kita keluarkan guys ya. Nah, di sini kita butuh yang ringan guys. Yang ringan. Eh, bukan yang ringan, yang medium. Medium berarti kita butuh ini ya. Sorry guys. Kemudian nah, kita pakai ini aja guys. Gearnya langsung aja guys. Auto aja dulu. Di sini oke, mudah-mudahan bisa hidup semua guys ya. Langsung aja sikat. Kita kali 4 aja guys ya, biar cepat guys. Oke, kelar guys ya. Mantap.
Oke. Kita ambil dulu reward-rewardnya. Ada essence, ada fragment yang lumayan guys ya. Kita lanjut ke babak ketiga guys. Oke, babak ketiga di sini kita yang heavy yang dilarang guys ya, yang heavy. Jadi kita di sini pakai 5 tipe guys ya, 5 tipe ya. Kita coba dipakai 5 tipe. Berarti di sini kita butuh yang oke. Di sini kita pakai tanknya aja. Enggak bisa guys ya, sorry. Ini aja. Enggak bisa guys ya. Harus jangan yang heavy guys, jangan yang heavy. Oke, kita pakai Nana ya guys ya. Kita pakai support hero di sini guys. Kemudian dari light kita pakainya Fanny aja deh. Ya. Kemudian sorry, dari dark. Dari dark ini kita pakainya Vexana aja guys ya. Vexana. Atau enggak Lilia pinjaman lah guys ya. Oke, Lilia pinjaman guys. Oke, biarnya langsung aja. Ajar. Oke. Kalau kalian enggak punya hero guys ya, kalian bisa pinjam guys ya. Oke, very good. Oke, menang langsung satu kali tempur ya guys ya. Oke. Kita in. Aduh, kita ambil dulu yang paling dekat deh biar enggak jauh, jalannya enggak jauh guys. Oke, ini hero essence apa hero XP ya, gue fragment tumbal ya. Oke. Kita lanjut babak keempat. Oke, di babak keempat ini kita diminta, oke, kita keluarkan dulu yang perlu. Kita diminta pakai Martial 3 guys ya. Oke, kemudian pakai oke, di sini waduh. Waduh. Oke, pakai Lilia kalau gitu guys. Wah, enggak masuk santuari, enggak apa-apa guys ya. Mudah-mudahan bisa guys. Syaratnya oke, sudah Mas. Lengkap aja sih syaratnya guys. Oke, langsung aja guys, kali 4 aja ya. Biar cepet. Oke, Tamusnya mati guys ya, karena Tamusnya level 1 aja guys ya. Oke, enggak apa-apa. Bisa aja. Oke, kelar guys. Hidup semua masih guys ya. Mantul. Oke, kita ambil lagi reward-rewardnya fragment ya, lumayan guys. Gold ya. Dan Sign of Star atau Luno Coin guys. Kita lanjut babak kelima guys. Ya, babak kelima. Oke, babak kelima ini kita diminta oke, menggunakan hero-hero elemental 3 ekor ya. Oke, jangan pakai Valir guys ya. Karena kita diminta dibutuhkan memakai 7 kali ultimate di sini guys ya. Oke, kita coba pakai Leslie dan Angela guys ya. Angela, Angela. Oke, kita coba dulu kayak gini ya. Let's go. Oke, satu kali ultimate. Come on, come on, come on. Dua kali ultimate, tiga kali ultimate, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, aman guys. Mantul. Satu kali jalan, sikat semua. Oke, ambil lagi fragment tumbal, ambil essence ya. Kita ambil lagi Sign of Star guys ya. Oke, kita lanjut babak berikutnya guys, babak 6. Oke, babak 6 di sini kita diminta oke. Oke, tag guys ya. Di tag kita pakai hero andalan guys. Ah. Oke, tapi kita enggak bisa pakai tank. Oke. Kemudian kita pakai marksman. Oke. Berarti sama support. Oke. Kemudian fighter. Fighter, fighter. Oke. Oke, di sini pakai ini aja guys. Pakai Lunox aja ya. Eh jangan guys ya, supaya kalian guys, buat kalian ya pakai saber aja deh. Gearnya langsung aja pakai semua. Eksekusi guys. Bakar-bakar, goreng-goreng, langsung apalagi musuhnya Marshall guys ya. Mantul. Oke, kita klaim lagi ini, fragment lagi 15 ya. Very good. Lanjut dapat hero XP, kemudian ada Sign of Star lagi guys ya. Lanjut babak berikutnya guys, babak 7.
Oke, di babak 7 nih kita diminta menggunakan duck guys ya, pasti duck dulu guys ya. Duck hero. Oke, kita gunakan dulu duck hero ya. Oke, dan harus hidup semua guys ya. Kalau hidup semua kita butuh yang namanya S-test guys ya. Oh, sorry guys, S-test ya. Kemudian Angela lah guys ya, Angela. Ya. Supaya musuh cepat mati guys, pakai Angela guys. Oke. Oh, Vexananya malah kena masuk dalam topi guys, enggak apa-apa. Ayo last test, Alice hampir mati. Oke, hampir mati guys. Alice mati guys. Kita langsung ulang guys ya. Kok Alice-nya mati langsung ulang aja guys. Oke, Alice. Wah. Alice-nya kita ganti dulu guys, ganti pakai Lilia aja guys ya. Masih 4, masih 3 duck guys ya. Oke, langsung aja guys. Lilia masuk dalam topi, very good. Di sini kita bisa dapat banyak puppet ya. Mati guys. Ini coba ganti Lunok ya deh, lambat betul healnya nih Estes. Oke, langsung aja guys, sikat. Ya sudah, tidurin lagi Lilia, mantap guys ya Lilia guys ya. Ini kayaknya harus hero wajib juga nih guys ya. Mantul Lilia guys ya. Bisa buat musuh Nina bobo guys, bobo terus aja bobo. Keren juga guys ya. Oke, kita lanjut stack 8 guys ya. Ngapain lu? Halo, oh, aku itu aku namanya Rod Aqua. Rod Aqua. Ya. Kemudian di sini oke. Okay. Kita butuh hero light. Hero light, kita butuh hero light. Nah, kita pakai ini dulu guys. Dan kita pakai assassin guys, pakai assassin. Buat kill hero belakang musuh guys ya. Kita pakai saber dan pakai Lancelot guys, Lancelot. Nah. Oke, nah kayak gini guys ya. Si Lancelot langsung ngincer si Moskov, saber langsung ngincer si Irithyll guys ya. Nah, kayak gitu aja guys. Nah, terus di sini karena ngincer musuh supaya kill cepet, nah kita kasih kayak gini guys. Oke. Nah. Oke, kita langsung aja. Kita taruh di depan guys ya, biar langsung loncat mereka guys. Cet. Wih, setret. Ultimate langsung mati. Satu mati, dua mati, kelar guys. Ngantul. Satu kali hajar langsung mampus guys ya. Mantap jiwa men. Oke, dan kita langsung ke babak 9 guys, babak 9. Oke, babak 9 di sini mintanya oke. Mintanya menang dalam waktu 25 detik guys ya. Dan mintanya 3 chaos atau order guys. Oke, kalau gitu kita pakai Ana Sar ya. Oke, di sini kita pakai oke, ada flyleaf pinjaman. Oke, sekalian ya guys ya, kita kasih 5 guys. Dia minta 3, kita kasih 5 guys ya. Oke. Lunok ke depan, Sar tengah aja. Let's go. Ajar aja guys. Oke, Crash Island sudah. Lihi Lunox ikat. Iya, sudah diikat sama Sar guys. Kelar. Kalau sudah diikat sama Sar, kelar guys. Kelar. Mantul. Kita ambil lagi rewardnya guys ya. Ini 10 stage pertama ini masih gampang guys ya. Yang 10 stage berikutnya yang mungkin agak susah guys. Oke, kita lanjut stage 10, stage terakhir untuk periode kali ini guys ya, karena 11 sampai 20 minggu depan baru bisa guys. Oke, di sini diminta hero. Oh, mesti dua kali nih guys, enggak bisa satu kali nih guys ya. Karena ini pakai Marshall dulu guys ya. Kita pakai Marshall dulu. Sama sekarang Lunox lah guys ya. Lunox pasti sudah punya orang, sudah punya hampir semua punya lah guys ya hero Lunox. Oke, di sini kita pakai clean aja guys.
karena kita aku kembali. Oke, kita butuh burst power, guys. Oh my god. Oh, kita perluin the battle gampang. Tuh gampang enggak the battle-nya? Gampang ya nih. Okay. Terus kita butuh deploy at least 4 martial heroes. Gak bisa, mesti 4, 2 kali hajar. Include Dexana. 2 kali win lah, mesti gak bisa enggak. Oke, wuuuh, kelar guys. Wuhuu. Satu lagi, Include Dexana and Leslie in the lineup. Oke. Okay. Dexana sama Leslie aja keluarkan. Oke, okay, Dexana. Oke. Okay. Kemana nih? Pek sana sama Leslie. Oke, booster sudah ada tuh. Oke, kita kasih ini dulu. Oke. Kayak gini aja guys. Okay. Buka bisa. Masih bisa. Kurangan 600.000 kekuatan. Bisa, ini isi PC ya. Oh iya, kita bisa masukin dolnya juga ya dari biasa. Iya. Menang my god, banyak banget, banyak banget dolnya. Kelar guys ya. Langsung kelar okay. Semua guys. Ambil fragment. Ambil semua. Ambil satu fragment. Ambil gold. Ambil gold. Dan ambil sign of star. Oke, okay, dan kita parkir mau parkir kapalnya di sini guys. Ini mau second enggak? Enggak bisa aku. Nunggu seminggu lagi lo. Oh. Oh my god. Oke guys ya, untuk videonya sampai di sini aja. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-share, subscribe, and comment guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye.